Mas, bersyukur ya pada Allah SWT atas hasil di tiga pertandingan sebelumnya. Alhamdulillah kita belum terkalahkan dan kemarin pertandingan lawan Persebaya alhamdulillah kita meraih 3 poin yang pertama. Ya mudah-mudahan di pertandingan selanjutnya kita tetap konsisten dan tetap kerja keras dan ya intinya kita harus memenangkan pertandingan setiap laganya. Oke, banyak orang sekarang yang menilai setelah Sani menikah permainan Sani makin bagus nih, apalagi kemarin habis nikah langsung cetak gol. Gimana tanggapan itu, Sat? Ya alhamdulillah juga Bang, mungkin ya rezeki juga ya, doa dari orang tua, dari istri terutama. Ya alhamdulillah itu sih rezeki mungkin. Oke, itu ada motivasi juga dari sang istri? Iya betul, kemarin aja pas sebelum kita berangkat lawan Persib itu kan setelah akad sama resepsi saya juga dikasih pesan sama istri, mudah-mudahan bisa menang dan meraih hasil maksimal dan alhamdulillah bisa cetak gol. Oke, San, Sani kan terlihat bermainnya kan terus lari, terus sekarang udah banyak skill-skill yang mulai diperunjukkan oleh Sani. Sani sendiri ketika di lapangan, apa sih yang bisa membuat Sani percaya diri? Mungkin dukungan dari orang tua juga ya, karena Sani pasti sebelum pertandingan saya ini selalu minta doa dulu ke orang tua. Ya itu jadi motivasi tersendiri sih buat Sani di pertandingan. Oke, terakhir nih lawan Dewa United di minggu nanti, akhir minggu ini, persiapan dari Sani sendiri dan tim bagaimana? Ya alhamdulillah persiapan sudah maksimal juga, apalagi kemarin kita dapat hasil maksimal 3 poin, jadi itu kunci buat pertandingan selanjutnya. Oke. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!